Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okay, hari ini saya nak cerita pasal sunat untuk kanak-kanak yang gemuk. Last week ada seorang ibu lah yang bawa anak dia yang badan bergempal lah, badan gemuk. Sudah sunat. Tapi nampak macam dia punya kepala tu tak terkeluar. Jadi apa isunya sunat untuk kanak-kanak gemuk ni? Kenapa dia punya burung dia tu masih tak nampak walaupun dah sunat? Dan kadang-kadang ada ibu yang bapa yang panik lah, cakap, betul semua ke? Sebenarnya tidak. Sebenarnya apa yang berlaku ialah untuk kanak-kanak yang gemuk ni, dia punya lapisan lemak pada kawasan suprapubik atau pada kawasan kemaluan tu sangat tebal. Apabila lapisan lemak tu tebal, dia punya saiz penis dia, zakar dia masih pendek. Jadi dia nampak macam tenggelam. Bila nampak tenggelam, jadi kita akan ada rasa sedikit kesukaran lah. Yang nampak hujung yang keluar tu selalunya kulit je. Kulit saja yang keluar. Tetapi dia punya kepala zakar, dia glans dia berada di dalam lapisan lemak. Jadi itu akan menyebabkan kesukaran untuk mudim atau doktor untuk buat sunat. Sebab apa yang kita perlu buat ialah kita terpaksa tekan dia punya tu kawasan kiri kanan dia punya batang zakar tu supaya dia punya penis dia terkeluar dan kita boleh rasa dia punya glans, dia punya kulit, dan baru kita boleh adjust, kita boleh fikir, kita boleh anggarkan berapa banyak kulit yang perlu kita buang. Sebab kalau kita tak buang, tidak sahlah dia punya sunat. Apabila kita dah katakan kita boleh sunat pun, bila kita dah tekan, perlukan ada asisten untuk tekan keluar dan kita potong kulit tu, bila kita jahit balik, bila kanak-kanak tu berdiri balik semula, dia punya lapisan lemak tu akan menenggelamkan balik dia punya batang zakar. Jadi memang ada sedikit kesukaran untuk kita sunat kanak-kanak yang berbadan gemuk ni disebabkan lapisan lemak yang tebal, yang mana walaupun sudah sunat, dia punya lapisan lemak tu akan still menenggelamkan dia punya batang zakar yang sudah tersunat. Jadi itu juga akan menyebabkan kesukaran lah untuk ibu bapa, untuk cuci. Sekejap lah. Beberapa minit. Untuk cuci dia punya batang zakar sebab ibu bapa ni terpaksa tekan dia punya. Boleh. Bila. Untuk tekan dia punya apa tu? Dia punya kawasan keliling batang zakar tu, tekan ke bawah. Bila dia punya luka tu terkeluar, baru kita boleh cuci dan kita boleh bersihkan. Kalau kita tak buat begitu, ia akan menyebabkan jangkitan akan senang masuk dan kemungkinan besar dia punya penyembuhan dia akan menyebabkan tidak cantik lah. Jadi, yang bagusnya untuk kanak-kanak yang berbadan gempal yang gemuk ni, selalunya kalau dulu-dulu lah, kalau dulu yang diorang pakai sunat pakai gunting ataupun klaim, selalunya doktor tidak akan cakap, dia tak boleh buat. Dia akan suruh budak tu besar sikit. Bila dia membesar, mungkin dia punya berat badan dia menurun, kurang gemuk, ataupun dia punya saiz zakar dia sudah memanjang, sudah besar. Jadi adalah lebih mudah untuk kita buat. Kalau waktu kecil memang sangat susah sebab dia punya zakar yang tenggelam pada kawasan lapisan lemak. Jadi untuk adik-adik, saya sarankan untuk yang adik-adik yang berbadan gempal lah, yang berbadan gemuk ni, untuk menurunkan berat badan. Jangan terlalu banyak makan KFC. Jangan terlalu banyak makan McDonald's, kena exercise. Sebab kalau tidak, anda mungkin tidak boleh bersunat pada umur 7 atau 8 tahun, 9, 10 tahun. Mungkin kena bersunat bila anda umur di sekolah tingkatan. Itu akan menyebabkan anda akan rasa kurang selesa lah. Jadi untuk ibu bapa, anda pun perlu memainkan peranan untuk memastikan yang anak-anak lelaki anda yang berbadan gempal ni untuk mengurangkan berat badan sebelum datang bersunat. Dia akan memudahkan doktor untuk buat sunat, akan memudahkan kanak-kanak tu mengelakkan dia rasa terlampau sakit dan susah nak kencing.
akibat dia punya apa tu zakar yang tenggelam pada lapisan lemak, dan juga akan memudahkan ibu bapa anda juga untuk menjaga selepas sunat tu dilakukan. Untuk orang dewasa yang gemuk pun sama juga. Saya pernah menyunat seorang lelaki dewasa yang berbadan gempal yang mempunyai lapisan lemak yang tebal, pun masalah yang sama juga. Apabila anda mempunyai lapisan lemak yang tebal pada kawasan kepala tu, akan nampak anda punya batang zakar atau burung tu nampak macam pendek. Sebenarnya dia tidak pendek, tapi disebabkan oleh apa tu, ada lapisan lemak yang menyebabkan dia punya zakar yang keluar tu nampak lebih pendek. Sekiranya anda tidak ada lapisan lemak, dia nampak dia sama lebih panjang. Jadi sekiranya anda belum sunat dan anda berbadan besar dan gempal, adakah barangkalian yang keluar yang nampak begini saja. Jadi bila kita potong, nanti nak jaga luka pun susah sebab dia punya luka tu dengan dinding perut tu sangat dekat, dan kita perlu tekan juga untuk buat sunat, dan perlu anda perlu tekan juga untuk kasih cuci dan bersih. Jadi jangan risau, insyaAllah selalunya kalau doktor-doktor yang dah berpengalaman atau tok budi yang dah berpengalaman, dia orang tak akan potong semua. Dia akan potong hanya kulit di luar saja, tapi disebabkan lapisan lemak tu yang menyebabkan dia nampak tenggelam. Jadi saya harap apa yang saya sharekan ni dapat membantu. Sekiranya anda ada apa-apa soalan, boleh tanya di bawah atau WhatsApp atau SMS kita. InsyaAllah saya akan bersedia untuk membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.